pun tolong jangan tangguhkan fitnah. Fitnah apa tu Kri? Saya pening sebagai seorang penyanyi tersohor Malaysia. Siapa Syukri itu? Sorte kecil tu. Apa? Saya pelik kenapa masyarakat tak menghargai dan juga bakat kau. Bukan bakat. Bila saya jadi penyanyi nombor satu di Malaysia. Kalah Siti Nurhaliza. Saya level-level saya Tony apa Hickston. Tony Hickston. Tony Hickston. Cuba sebab Corolla. Corona. Cuba sebab COVID. COVID. Ah, COVID betul. Kau pelat Syukri. Cuba nyanyi lagu raya sikit. Deritanya kau Syukri dengan baju kau selesa. Saya dia. Ah, macam mana? Kita raya lah kononnya. Hai selamat. Bukan macam tu lah. Macam mana? Lagu tu dah lapuk. Orang tak nyanyi lagu tu. Tak macam kau. Orang nyanyi lagu ni. Sekarang nombor satu. Jom raya. Ah, macam mana Syukri? Ni trending nombor satu Malaysia. Okey. Tak percaya trend tengok. Hampir 3 juta sekali nyanyi sama-sama. Sama ke tak suara saya dalam YouTube ataupun berbeza? Okey sekarang. Nyanyikan. Okey, ayah. Nyanyi sama-sama. Okey, go nyanyi. Tepuk sikit. Okay. Tak tepuk pun. Pop, pop, pop. Ah, tepuk. Di pagi hari raya. Siang. Semua orang bergembira. Sengah. Minta ampun segala dosa. Bergemar takbir senja. Bersyukur kepadanya. Kita sama bersua. Ayah bonda, adik kakak abang, pak dan makcik. Jangan lupa duit raya. Jom, jom, jom. Hai selamat hari raya. Jom, jom, jom. Hai selamat hari raya. Jom, jom, jom. Cepat nyanyi. Cepat nyanyi. Jom, jom, jom. Hai selamat hari ini raya. Ini kau mungkin kecewa tu yang sedih. Okay. Selamat hari raya. Banyak orang dengar waktu saya ni. Tak dengar Syukri sudah. Cukup Syukri tahu buat Syukri. Dia tahu. Tak nak, tak nak. Dengar dia kata. Alif Syukri in the house. Yeah. Oh, baby. Oh baby, oh sayang, I always loving you. I always love you pun salah sebut. Jom, jom, jom. Hai selamat hari raya. Sudah, sudah.